Oke guys, jumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah adventure watch, explore, discover. Oke, dari sebuah logo-logonya, tulisannya tahu ya, ini adalah merek apa? Oke, langsung aja kita buka biar nggak terlalu penasaran. Kita bongkar. Ternyata membutuhkan sebuah gunting. Oke, langsung aja ini dia. Kita bongkar. Nah, sudah terlihat dari eker. Ini dia logonya, Eagle. Saya buka dulu ya. Oke, ini dia. Langsung aja kita lihat. Ini jamnya merek Noknos. Sepertinya Noknos ya. Nah, ini dia. Seperti terlipat. Nah, ini dia jamnya. Jam Diki Noknos. Seperti itu, langsung aja kita buka. Wih, sudah terlihat. Ini dia jamnya. Apa aja di dalam isinya? Langsung aja kita cari tahu. Di sini kita disambut oleh jam Eiger seperti ini. Bagian samping seperti ini. Kita ambil dulu aja. Bagian sampingnya seperti ini, kelihatan ya? Bagian sampingnya lagi seperti ini. Water resistant, water resist sampai 100 meter. Nah, tampilannya seperti ini, hitam dengan ada warna silver di bagian dalamnya. Seperti ini strapnya. Oke, kita taruh dulu. Sekarang di dalam kita dapat dua buah strap pengganti. Terus user man, buku petunjuknya ya. Ini. Banyak banget. Lalu seperti ini ada displaynya, mode selectnya, alarm, support, dual tap, backlightnya, timescape-nya, alarm, dual time, dan ada sebuah stopwatch-nya. Sudah, itu aja. Biasanya ada pengganti untuk baterainya. Ini tidak ada ya. Bagian dalamnya seperti ini. Dapat logo Eiger. Gitu. Ya, begitu saja. Unboxing singkat dari jam Eiger, apa tadi, Noknos ya. Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.